Bermulalah kisah tiga sahabat bernama Drone, Kat dan juga Wok Lolok. Katanya minggu ni nak cerita tentang buah bayi. Ikuti kisah selanjutnya bersama dengan Woye Kita. Anak nak tidur. Apa yang ni? Apa buat? Warna ada darling. Oh, sedihnya. Baru mau nak ulik cucu. Mau tengok sedih dekat iskologeran hari ni. Apa buat? Taklah, warna sedih warna. Kata my darling ni. Tengoklah ni. Oh, siya ke budak. Orang yang tak ada anak juga anak. Nanggak aku budak ni boleh anak. Dia tahu aku nela. Aduh, nak tengok sedih. Kejadian berlaku di mana ni? Di Perok. Di tahu budak dua tikak tinggi 9 meter. Allah, aku pak berat dengan lagu ni. Tak apa dah, tak apa. Wak nak telefon kau saing. Sementara telefon dengan budak dua orang. Dia tahu tu lagi berita ni. Sementara telefon. Hello. Apa kacau pagi ni, Wak? Oh, dah tak bangun lagi dah dua ni. Tidur sekali ke tu? Tidur sekali, Wak. Last speaker, Wak. Mana, Wak? Last speaker. Gini, Wak sebenarnya saat ni duk main Instagram dengan Wak ngomong. Instagram, Wak. Moga beriyo pagi, Wak. Pagi-pagi tepuk Instagram. Gak beriyo, Wak. Gini. Bangun pagi. Kita kalau bangun pagi, pertama sekali mudah rezeki. Bangun dah, segar ni. Bagus. Yang kedua, kita bangun pagi, kita dengar Studio Pagi di Money FM. Apa cerita, Wak? Jadi, bila sebut cerita juga, Wak berasa tidak cerita belah mana. Tengok, aduh, orang tahu budak. Oh, ni Wak, kita pun ada terbaca juga lah, Wak, kisah tahu budak. Bubuh dalam, apa, jabe, bubuh dalam kotak. Ada orang tahu atas bumbu. Banyak sangat, Wak, tengok berita Wak sekarang ni. Dalam bulan lepas saja ada 3 berita awak. Bulan ni ada 3 berita juga. Banyak-banyak. Jadi sebabuk-sebabuk awak ni. Sedih lah. Jadi macam trending pula. Tapi benda tu bahaya lah. Tak sih lah jadi trending. Lagu mana awak kita nak buat ni? Orang-orang lagu ni awak aduh lah. Kalau cerita sebelum ni pasal penyiksaan binatang. Waktu berat ada orang ni lagi berat ni awak. Rasa sia kita ni. Sifat kemanusiaan ni mak apa jadi hilang ni awak. Binatang pun sayang ke anak awak. Itulah. Tapi dah tak nak kata lah budak. Supaya dengan apa kejadian yang berlaku di Percang Perok tu. Mak dia pun tak tahu anak dia mengandung. Adik dia pun tak tahu kakak dia mengandung. Khabar-khabar jadi lagu ni. Jadi tak tahulah wak-wak nak suruh wak cek kali mengandung kotak sore-sore. Anak orang tu wak. Gini lah sebenarnya dia. Ini kata pandangan peribadi kita lah wak dia. Pandangan peribadi kita. Ada benda-benda nak berlaku dah. Daripada kita ni dia tuduh membunuh. Mana tahu budak tu mati ke lagu mana ke. Lebih baik kita ni royak. Ngaku jujur je lah. Benar jadi dah. Jadi harapnya lepas tu kita tobat. Kita ubah sikap kita. Tapi janji jangan buai budak tu. Jangan buai bayi tu. Manusia bernyawa tu. Buat macam main ni pun. Itulah nyanyo aku budak ni tak ada dosa gapo kerana mak pok no tahu. Iyalah. Itulah kita agaknya biar kesedaran masyarakat tu sendirilah. Biar... Kalau tak nak bagi kat wak tu dah. Kalau tak sih. Wi kok ore kok gapo ke dia? Wi mak dia tak apa dah. Jangan. Wi anak lah. Dak pasal wi anak. Aku baru dengar ada sebut bagi mak dia. Daklah bukan kita nak mengharap suruh bui kok ore gapo dak cuma gak. Iyalah kalau jalan terakhir. Jangan tahu kok situ lah. Okay, kalau tahu kau sini ni wak dia. Salah kau binatang-binatang buah mari lagu mana. Betul. Kan hujan pula lagu mana. Panas pula lagu mana. Hilang nyawa pula wak. Dah sekali dah. Dah dulu buat dosa sekali dah. Lepas tu buat pula dosa. 2 kali dosa situ wak. 2 kali dosa. Allah ni tak tahulah kalau balas atas dunia ni. Kalau tahu anak megak lebih kurang 6 tahun jaruk atas denda atas pukul 2-nya sekali. Atas dunia pakai dulu. Aduh, seksok tak tahu lagu mana kali. Kita pun nak orang kata nak bui cadangnya pun lah gitulah. Kita kurang-kurang boleh pandangin peribadi lah. Bagi kita sendiri lah wak lah gitulah. Wak kita ayaknya. Mana janji jangan buai ya budak tu bayi tu. Apa-apa nak settle. Tak boleh. Kau letak kursi kau jangan deh. Wak kalau nampak ada mana apa dia jiran-jiran ke yang orang kata merisaukan buat kau lah pihak berkuasa wak deh.
Ah, baik-baik. Jadi kalau awak touchpad tengok pelik, awak telefon. Bagus deh. Awak jaga kita pula budak tu. Saya cedok teh. Kena bui royak molek dia deh. Nasihat dia awak eh. Kena nasihat molek. Jadi, awak nak nasihat lah kalau gitu awak mana dengan awak yang kita ni. Sila-sila awak. Kepada awak ada anak, jaga molek anak kita. Dan kepada remaja, muda remaja ni, sebelum buat, fikirlah dulu. Sedap semetah merana seumur hidup. Silap-silap, lepas mati ni pun merana pula sana. Kita ambil dari sudut positif awak deh. Ya, kita ambil sudut orang kata positif. Okey, terima kasih. Agak-agaknya pehel lah belako. Kita jumpa lagi deh awak deh. Letaklah telefon awak nak sama tengok live Money FM jadi dia bagi. Ceria awak kita. Pandai dia. Naik gaji. Okey, bye-bye. Begitulah kisahnya tiga sobat. Di mana pesannya buat anda semua, jangan sampai jadi lagu tu. Jadi yang baik itu kita ambil, yang buruk itu kita buang jauh-jauh. Ikuti kisah selanjutnya bersama dengan tiga sobat ini di Manis FM, Gaya Pantai Timur.